Dan ini teman-teman, dana langsung cair 4 juta tanpa gunakan dana PayLater dan tanpa KTP. Mudah banget kan? Di sini kita bisa cairkan menjadi uang cash di mesin ATM melalui rekening bankmu. Kalian bisa gunakan rekening bank BRI atau bank yang lainnya. Halo semua, balik lagi di Pensi Lab. Di kesempatan kali ini aku akan share ke kalian cara pinjam uang di aplikasi Dana di tahun 2023 ini. Dan buat kamu yang penasaran, tonton terus video ini dan jangan di skip. Langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama kita install Dana dulu bagi kamu yang belum punya aplikasi Dana. Nah, apabila kalian sudah berhasil menginstal Dana di smartphone kalian, kalian bisa daftar dengan masuk ke menu utama Dana. Dan teman-teman, ini kurang lebih tampilan dari aplikasi Dananya ya. Pastikan kalian jangan skip ya, agar kalian bisa memahami cara dapatkan pinjaman saldo Dana langsung cair 4 juta tanpa dana PayLater di tahun 2023. Berikutnya kita klik saja request atau minta untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Dana ini. Dan di sini kita bisa tuliskan nominal sesuai dengan keperluan kita. Kita butuh dana 4 juta dan tinggal tuliskan 4 juta teman-teman. Setelah selesai muncul catatan, dan di sini kita bisa tuliskan butuh dana cepat cair 4 juta. Dan sekarang akan muncul barcode seperti ini teman-teman. Poin penting yang harus kalian pahami di sini, nantinya kita tidak akan share ke teman-teman atau ke beranda kita. Tapi kita akan salin barcode ini ke pemberi pinjaman yang pastinya tidak perlu KTP dan lain sebagainya. Setelah kita salin tadi, kita langsung aja buka aplikasi sosmed seperti Facebook. Dan langsung saja kita klik tombol pencarian di atas dan ketik pinjaman online. Dan ini muncul grup pinjaman online seperti ini, kita pilih saja salah satu grup pinjaman online-nya. Jika kita sudah masuk ke grup pinjaman online, seleksi beberapa penawaran yang ditawarkan dari anggota grup Facebook pinjaman online tersebut. Oke, kita pilih saja yang ini di grup pinjaman online-nya. Dan langsung saja kita klik dan tempel di sini. Setelah itu kita bisa klik kirim. Dan kita tunggu aja di aplikasi Dana tadi. Dan seperti yang kalian lihat, saldo awal masih nol ya teman-teman. A few moments later. Dan ini teman-teman, Dana langsung cair 4 juta tanpa gunakan dana PayLater dan tanpa KTP. Mudah banget kan? Di sini kita bisa cairkan menjadi uang cash di mesin ATM melalui rekening bankmu. Kalian bisa gunakan rekening bank BRI atau bank yang lainnya. Sekian video tutorial dari Pensi Lab. Silahkan tulis pertanyaan kalau ada yang ditanyakan. Sampai jumpa di video berikutnya.